PKQRI, jumlah tenaga kesehatan atau nakes anu divaksinasi COVID-19 dosis kedua di Jawa Barat masih saeutik. Cek Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikit Bandung, ketanggalegaan screening di piharep mampu nang tayungan nakes anu tacan divaksinasi alatan faktor komorbid. Sangkan dibere omber satu tas bulan Maret 2020 hiji. Nyakelas kitu kayaan gebiar vaksinasi COVID-19 dosis K2 anu dikokolakeun di Gedung Sabuga Kota Bandung Porabo isuk-isuk 17 Februari 2021. Beda jeung gebiar hambalan kahiji, tayaan-tayaan tenaga kesehatan atau nakes anu boga karep aub dina eta vaksinasi hambalan K2. Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Nina Ngebrehkin, vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat keur dosis hiji ngahontal 70%, tapi ari dosis 2 jumlahna masih saeutik. Eta hal teh karandapan alatan faktor komorbid, kawas tensi anu tinggi sarta keur nyusuan, tapi ketak ngalegaan screening dipiharep mampu nang tayungan nakes anu tensina tinggi sarta keur nyusuan, sangkan dibere omber vaksinasi satu tas bulan Maret 2021. Ada berapa persen Bu nakes yang di kalau saya berbicara mengenai Jawa Barat mungkin sekarang hampir mencapai 70% untuk dosis 1, tapi untuk dosis 2 ini masih rendah, sehingga makanya ada gebiar ini untuk dosis 2 untuk merangsang kabupaten kota yang lain untuk lebih meningkatkan juga untuk dosis 2-nya gitu. Kalau untuk Bandung, Kota Bandung sudah 100% dosis 1. Dosis 2-nya masih harus ditingkatkan karena masih ada waktu sampai akhir Februari. Perobo 17 Februari 2021, 850-an nakes rerancangna aub dina gebiar vaksinasi dosis 2. Hari dina poe Kemis nitih 1.400-an. Masih cek Nina, di Kota Bandung vaksinasi COVID-19 dosis 1 ngahontal 100%, sarta dosis 2 masih satekah polah dihangketkeun tepi ka akhir bulan Februari. Eta gebiar vaksinasi dosis 2T dipiharep ngarojong Kabupaten Jeung Kota Sejena, sangkan sagancang nangokolakeun vaksinasi dosis K2 ancokeun nakes. Budi Hartati, Bandung TV.